menumpuk kayak iman gitu. Tapi ya, kan dia mau air sebenarnya. Oke, menurut kata dia manusia. Itulah Profesor Maurice Bukai bila mengkaji kajian manusia boleh dilihat dalam kitab Bible tak ada jawapan. Di dalam Quran ada jawapan. Maka terus dia beriman kepada Allah dan mengandung agama Islam. Itu juga Profesor Jepun yang mengkaji kitab di Quran. Dia tengok ayat, kenapa dia heran, kenapa dia tengok dia kaji semua ayat. Dia tengok molekul air yang paling cantik yang dia tengok, air zam-zam paling cantik, paling cantik, memang cantik. Dikaji-dikaji, akhirnya dia menemui kebenaran, kebenaran Islam. Maka dia mengandung agama, memeluk agama Islam. Orang yang mengkaji kejadian Allah Taala ni, kalau betul-betul dia mengkaji, akhirnya dia akan sampai kepada satu kesimpulan, ini semua adalah bikinan Allah Taala. Maka aku sebagai hamba perlu bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan memeluk agama yang dibawa oleh Allah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia agama Islam. Dan itu tuan-tuan, jadi itulah dia empat pokok di perbahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ya, kita habis kat situ sebagai mukadimah kita pada pada malam ini. Insya-Allah pada bulan kita akan datang, ya, kita akan pada bulan pada bulan Ogos nanti, iaitu pada 7 Ogos 2023 kita akan mula dengan tajuk yang pertama, iaitu iman. Surat 13. Surat 13, ya, iman. InsyaAllah izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kuliah kitab firman hari satu ini, insyaAllah dari ini ialah pada, ya, 28 Julai 2017. InsyaAllah izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kitab firman hari ini satu, iaitu bermula daripada bab At-Taharah, insyaAllah. Jadi untuk kitab ini, ya, siapa yang berminat, harganya, ya, harganya termasuk kos-kos. Ya, berharga sebenarnya ada kata-kata kuih, tapi kalau kita pergi belikan dia dapat RM2. Tapi kita ni berak nak pergi ke RM9 dah, kan? Kira-kira minyak bagai semua dah dan bersih silap RM1. Jadi kita kira dengan kos-kos kali RM30. Memudahkan tuan-tuan. Siapa yang nak boleh, ya, hubungi saya di WhatsApp, di mana yang mungkin ada sebagian tuan-tuan tahu dan ada mungkin yang tak tahu, ya, 013-303-1703. Ya, harga sebuah kitab ialah RM30 termasuk kos-kos. Masuk sekali tu, dia masuk sekali, ya. Boleh nak beli ringgit, tapi tuan-tuan kena pergi ke pondok. Lepas yang tampil, nak nak cari tampil pun tak tahu apa-apa dia. Tak, saya sepanjang umur saya tak pergi tampil pun, Ustaz. Mana saya tampil pun. Belum, saya pergi pondok lepas, cari pakai tampil pun semua. Tak pernah pergi, kan? Selama umur saya di sini, Ustaz. Di Perak punya, tak ada kat Kisbilan. Jadi nak pergi satu tu susah. Jadi kita nak memudahkan tuan-tuan dan perempuan. Jadi harganya RM30 termasuk kos-kos. Kalau ada yang berminat untuk membeli kitab ni, jadi mudahlah kita nak mengaji. Kata Nabi pun kata orang mengaji ni berbukai tinggi. Nabi SAW bersabda, kun aliman au muta'aliman au mustabi'an au muhibban wala takun khabisan fatuhi. Jadi lah kamu orang yang alim, atau orang yang belajar, atau orang yang cinta belajarmu, atau orang yang mendengar. Jangan-jangan jadi kamu orang yang terlibur. Maka rugilah kamu dunia sampai ke akhirat. Tuan-tuan malam ni mustahil. Okey lah, dengar je kita kat dia. Kalau ada YouTube, tengok dalam YouTube, hantar pula guru WhatsApp ni. Itu jadi perhebat tu. Naik lagi satu darjat, nombor 3. Ada kita pula, naik lagi darjat. Nombor 2, muka alim, orang yang belajar dalam gaji. Esok habis kita ni, ijazah tak? Saya ijazah kan? Pada tuan-tuan, ilmu-ilmu dalam kitab ni, kalau tuan-tuan nak belajar anak-anak sendiri, budak-budak, boleh kan? Lagi dia alim pula, naik sebelajar lagi.
yang paling baik ni adalah tuan-tuan pilih-pilih buku ni, ya, dengan harga yang saya beritahu tadi, ya. Jadi tahun bulan depan 7 Ogos 2017 kita boleh mula mengaji, ha, topik yang pertama iaitu berkaitan dengan iman yang berusaha kita berkaitan. InsyaAllah dari jenis Allah SWT kita akan bertemu pada pada waktu itu. Jadi itulah dia sepanjang itu kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita kongsikan pada malam ini dan maafkan itu bersama. Sebelum kita tinggal pada iman kita, mereka kita diorang pergi dengan diri Allah SWT. Lagi dulu kita bisa berusaha berziana kita akan bagi bersama merah. Jika ada apa-apa yang disampaikan dalam kuliah ini, kita kasih bahasa. Dan kita akan sebetulnya saya berpaham dengan Allah SWT. Dan Nabi ini SAW dan dari bantuan dan kongsian. Allah SWT. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ارحم بالحزن وقربنا من المعصومة اللهم إنا نسألك الكافرين وقل علينا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بارك شر لهم وفارق بهم وشر لهم وزادنا بوصلك لهم بكلام يا طاهر يا جبار يا تقي يا الله يا الله يا الله الله يرزقك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.